dan Januari ini insyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali pengajian dalam perbahasan tentang doa para Nabi dalam Al-Quran, kisah dan tafsirannya, yang mana akan dibincangkan oleh Fatimah Ustaz Hadi Jafri bin Abu Bakar Mahmudi sebentar nanti, yang mana perbahasan daripada buku hasil tulisan beliau yang belum lagi diterbitkan dan tidak dibahaskan di Surah Putra Alam saja, hanya di Surah Putra Alam. Special, dan special, jadi kepada tuan-tuan yang mengikuti kuliah ini, nanti Ustaz saja je kita bagi hard first date tu, satu tak bawa lah. Habis lah, dia pun tak bawa pun. Tapi itu tadi lah, keluar di buku tu tuan-tuan kena pakai. Dan saya bagi pihak Surah Putra Alamin mengucapkan selamat Hari Lahir Ustaz Jafri. Moga Allah Ta'ala berikan kepada beliau umur yang diberkati, keluarga yang sakinah, amalan yang diterima oleh Allah, hati yang senantiasa penuh dengan sifat-sifat mahmudah dan istiqamah dalam amalan dan juga jalan dakwah beliau. Moga ada kebaikan buat beliau dunia dan akhirat. InsyaAllah. Amin. Yang ke-34 balik. Kalau yang muda ni lah, yang tu balik dengan kau tu lah. InsyaAllah. Untuk seterusnya, saya jumpa kepada Fadil Ustaz untuk menyampaikan kuliahnya kepada Tuan 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 Tuan. Isyak kau pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlu nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khayra ilallah ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kita sama-sama baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana 'abduka. Wa ana 'ala 'ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik, tuan-tuan, salam Allah Sayyidina Muhammad. InsyaAllah malam ni kita akan sambung lagi hadith doa yang ke-21 susunan dalam Al-Quran, yang kita extract, kita keluarkan doa-doa yang Allah susun dalam Al-Quran. Ada lebih kurang 60 doa yang dalam Al-Quran, dan bila kita bincangkan tentang doa-doa ni, rupa-rupanya dia ada kisah yang sangat menarik di sebaliknya. Bukan sekadar doa yang diajak oleh Allah. Doa-doa ni tuan-tuan yang boleh kita baca, yang kita boleh panjatkan. Yang paling afdal doa ialah doa yang Allah ajak kita dalam Quran. Itu doa paling afdal. Yang kedua paling afdal ialah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Yang ketiga ialah doa yang diajar oleh alim ulama, disusun oleh alim ulama. Yang keempat ialah doa yang kita panjatkan sendiri, yang dengan tuan-tuan nak cari, tuan-tuan baru apply loan kereta.
Macam mana doa? Cari doa macam mana dalam Quran? Buku ada lah doa, ya Allah bagi lulus seluruh kereta aku yang dalam Quran. Jadi kita doa tu tuan ikut kemampuan dan kehendak kita. Yang paling penting kita kena berdoa di sisi Allah. Sebab orang yang tak berdoa kepada Allah ni ialah orang yang miskin. Pasal apa ulama kata orang yang tak berdoa ni orang miskin? Sebab dia merasa dia kaya walhal dia tak ada apa. Kita ni sentiasa bergantung sungguh-sungguh dengan Allah dalam setiap benda dalam kehidupan kita. Cuma kadang-kadang bila kita berdoa, kita berasa macam doa kita tak makbul. Itu yang selalu kita rasa. Kita angkat tangan doa, kita selalu berasa pasal apa Allah tak makbul lagi, pasal apa Allah tak makbul lagi, pasal apa Allah tak makbul lagi. Walhal dalam kehidupan kita banyak doa kita yang Allah makbul. Doa yang Allah makbul itu jauh lebih banyak daripada doa yang Allah belum makbulkan. Allah sebut dalam Quran, "Ud'uni astajib lakum." Dan semua apa yang doa? Abdi semua salah satu perkataan. Doalah, mohonlah doa kepadaku, kata Allah. Saya aku akan perkenankan untuk kamu. Ini janji Allah. Sebab Allah tak pernah mungkir janji dia. Bila Allah janji, kata dia akan makbulkan, mesti dia akan makbulkan. Sebab Allah tak akan mungkir janji dia. Tapi pasal apa kita berasa macam doa kita jarang Allah makbul? Doa kita pasti Allah makbul. Cuma dia salah satu daripada empat keadaan. Yang pertama, doa itu immediate Allah bagi, Allah makbul bila doa itu baik untuk kita. Faham tak? Kita doa, terus Allah bagi. Ha, salih selamat. Yang ni kalau kita nampak, kita berasa dia makbul. Tetapi selalu kita tak pernah berasa kata dia dimakbulkan oleh Allah. Dan inilah doa yang paling banyak sekali yang Allah makbulkan. Doa yang immediate Allah bagi. Setuju tak tuan-tuan? Tuan-tuan setuju tak? Saya nak beritahu contoh. Tadi tuan-tuan naik kereta nak mai ke sini, tuan-tuan baca doa tak? Baca doa tak? Tuan-tuan sampai selamat kan? Maksudnya makbul tak? Makbul tu. Hari ni berapa kali kita naik kenderaan ni, kita doa, subhanallazi sakharna hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita doa minta Allah bagi selamatkan perjalanan kita. Tuan-tuan, setiap hari Allah makbul. Kita sampai elok, sampai elok, sampai elok. Tapi berasa dah Allah makbul? Berasa dah? Tak. Tak berasa. Tidak, tidak, tidak. Rabbana Allahumma barik lana fi ma razaqtana, nak makan tu doa. Faham tak? Allah bagi keberkatan, Allah bagi kebaikan dalam makanan kita tu. Makbul tak? Makbul, makan dengan elok masa lepas semua. Banyak doa kita yang kita minta yang immediate Allah makbul, tapi kita tak berasa Allah makbul. Pasal apa? Pasal kita berasa macam semua tu dengan inisiatif dan usaha kita baru kita dapat. Kalau tadi aku buat kereta tadi, kalau aku tak buat kereta elok, kalau aku buat laju-laju mungkin kemalangan apa semua, aku buat kereta elok, aku guna signal elok, aku pakai seatbelt tu, aku selamat sampai. Dia terlupa tadi perjalanan sebenarnya semua dalam perlindungan Allah. Mungkin disebabkan makbulnya doa waktu dia nak start kereta, dia nak pergi kerja, dia nak pergi sana sini. Faham tak tuan-tuan? Itu yang pertama. Yang kedua, doa, benda yang kita minta itu tak baik untuk kita, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Makbul tak? Makbul lah tu, cuma kita tak berasa dia makbul. Kita minta A dapat B. Macam ni? Ya Allah, tak ada orang lain Allah, yang tu lah pilihan hati saya paling putih. Nak abang putih tu dengan syadah hata-hata tu putih. Oh tu, mana hidung macam tu punya terpacak apa semua, tak ada lain lah, nampak dia tu lah yang paling cantik dia. Ya Allah bagilah dia tu, bagilah tu. Alih-alih yang main Minang kita tu dia kulit faham tak, kontra hidung mancung jadi penyet. Betul. Pasal apa tak makbul minta dia ni? Pasal apa tak makbul? Dah, dia tu tak baik untuk kamu. Yang baik ni kawan ni. Okay, kulit gelap tu lah main kuliah malam ni. Kalau tidak tidak ada masak malam. Tidak malam je masak malam je. Jadi kadang-kadang kita minta sesuatu, subhanallah, Allah tahu yang kamu minta itu tak baik untuk kamu, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Itu doa. Tapi biasanya ni kita tak berasa dia makbul, sebab kita minta yang lain, Allah bagi yang lain. Tapi makbul tak? Makbul lah tu, sebab Allah tahu apa yang baik untuk kita. Yang ketiga, kita minta pada Allah, benda yang kita minta itu tak baik untuk kita waktu tu, tapi baik pada satu masa yang akan datang, maka Allah akan bagi satu masa yang akan datang. Faham tak ni? Pernah satu hari tuan-tuan kita duduk tiba-tiba, sebenarnya kita dapat rezeki. Entah macam mana tu Allah bagi, orang bagi, dapat satu projek duit masuk ke kita. Saya sempat kita tahu, ya Allah rezeki tiba-tiba Allah bagi ni, masya Allah. Mungkin yang ni kita minta 20 tahun yang lepas tau ni. Tapi kalau kita dapat pada 20 tahun yang lepas, kita tak jadi macam mana kita sekarang duduk kat masjid.
Faham tak ni? Mungkin dapat waktu tu kita akan jadi lara, kita akan beli kereta bukan-bukan, kita akan buat macam tu, buat macam ni, pergi disco apa semua. Dah Allah tak bagi waktu tu, Allah bagi ni sekarang ni. Waktu dulu meniaga tuan-tuan jual burger. Faham ni maksudnya Mat? Naik motor Yat 5. Takat tu je Allah bagi. Minta kawan-kawan kita umailah ni, bagi masuk projek ni lah apa semua, masuk ni bisnes kali dengan aku. Dia berjaya, kita tak berjaya waktu tu. Minta ya Allah bagilah berjaya ni, bagi berjaya, aku nak jadi macam dia. Kalau aku jadi macam dia, sekejap aku nak bagi zakat lah, sekejap aku nak bagi sedekah lah. Konon waktu tu kan? Tapi Allah tak bagi waktu tu. Pasal apa? Kalau bagi waktu tu, silap-silap kita rosak. Pasal apa? Waktu kita masih duduk dalam kejahilan, kita jauh pada Allah, hati kita, iman kita masih lemah. Sekarang ni dah jadi orang masjid dah, dapat pun tak apa dah, insyaAllah boleh bagi sedekah, boleh bagi zakat, keluarga pun dah elok, dah stabil sebagainya. Maka Allah bagi sekarang ni. Mungkin yang Allah bagi kat kita ni doa yang kita minta dulu 30-20 tahun yang kan, yang lepas. Tapi berasa makbul tak? Dah lah, dah lupa dah doa kita minta dulu ni. Yang kita tahu aku minta dulu tak dapat-dapat. Kawan kita lah, masuk dah bisnes tu? Masuk. Masuk dah MLM tu? Masuk dah MLM. MLM tau? Mesyuarat larut malam. Masuk tapi tak tahu, dah minta tak dapat, minta tak dapat. Ni dah dapat ni lah ni. Basah tak ni yang kita minta dulu ni? Tak lah, lupa dah. Selalu kita tak pernah, selalu kita selalu buruk sangka dengan Allah, Allah tak makbul doa kita. Walhal banyak doa kita yang Allah makbulkan. Yang keempat tuan-tuan sekalian, bila kita berdoa kepada Allah, Allah tak bagi waktu di dunia, sebab doa yang kita minta tu tak baik dulu, kini, selamanya. Sekarang pun tak baik, kan datang pun tak baik. Habis Allah bagi waktu mana? Allah gantikan dengan kebaikan di akhirat yang lebih hebat. Waktu dalam satu hadis kursi, seorang lelaki dia berbincang dengan Allah di yaumul qiyamah, duk dialog dengan Allah. Dia kata, ya Allah, Allah kata kat dia, wahai fulan, ingat dah dulu kamu minta kata wa kata, kamu minta itu, minta ini, aku makbulkan waktu di dunia lalu. Ingat dah? Ingat, ya Allah, ingat. Dan kamu ingat dah juga aku minta, kamu minta itu dan ini, kata wa kata, tapi aku tak makbulkan. Tapi aku gantikan dengan kebaikan di dalam syurga. Betul ya Allah, betul ya Allah. Dan waktu tu dia kata pada dirinya, alangkah baiknya semua yang kamu, yang aku minta dulu di dunia, Allah tangguhkan, Allah bagi kebaikan di akhirat. Sebab itu jauh lebih hebat lagi daripada kebaikan di dunia yang dia dapat. Faham tak ni? Jadi subhanallah, doa-doa kita Allah makbul dah. Makbul. Allah bagi. Banyak doa kita yang Allah bagi. Cuma kita tak berasa. Sebab tu dalam hidup kita, jangan lepas hubungan kita dengan Allah. Minta apa saja. Minta. Hatta apa kata Nabi SAW? Hatta tali kasut terputus pun minta kat Allah. Tali kasut putus, minta kat Allah. Sampai macam tu Ustaz, sampai macam tu Nabi ajak kita bergantung dengan Allah. Apa saja minta kat Allah. Semua nak minta. Minta itu menunjukkan yang kita ni bersifat hamba. Dan kita bergantung dengan Allah. Orang yang tak minta kat Allah ni, dia berasa macam dia hebat. Dia berasa macam dia kaya, dia berasa macam dia punya semua, walhal dia tak ada apa. Dia kan ada apa? Rumah tu, hutang. Tuan-tuan duduk kat sini, rumah orang. Tak tahu tuan-tuan beli rumah ni. Alhamdulillah, subhanallah. Rumah kita beli 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu. Hutang. Kereta hutang. TV di rumah hutang. Sofa hutang. Mesti masuk hutang. Commitment. Subhanallah. Pasal bunga tu sampai tak boleh hutang. Saya dengar tu hutang tadi. Itu pun action, tak meminta dengan Allah. Kata ulama, kamu minta dengan manusia, kamu boleh dapat salah satu daripada dua. Yang pertama dia boleh bagi, yang kedua dia tak bagi. Kamu minta pada manusia, kamu akan dapat salah satu daripada dua. Sama ada dia bagi ataupun dia tak bagi. Kalau dia bagi, dia akan menghina-hinakan kamu. Setuju tak? Itu minta kat aku dulu ni. Itu yang jadi macam tu aku, bagi dulu ni. Dihina-hinakan kita. Sebab tu sifat manusia. Kalau dia tak boleh bagi pun, dia akan merendah-rendahkan kamu. Tak ada kerja tu meminta kat aku. Susah sangat tu pun nak cari aku. Padahal dia bukan boleh bagi pun. Tuan-tuan, tak ada kebaikan pun kita minta kat manusia. Minta kat Allah. Kata Nabi SAW kepada Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'in sa'alta fas'alillah. Kamu nak minta, minta kat Allah. Fa'izasta'anta fasta'in billah. Kamu nak minta tolong, minta tolong pada Allah.
Yang tu dia punya yang pertama dan utama sekali untuk menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan kita. Tuan-tuan nak start satu benda, minta ke Allah dulu. Tuan-tuan dapat satu benda, minta ke Allah supaya selamat dengan benda yang kita dapat. Tuan-tuan bila selesai satu benda, tuan-tuan puji Allah atas nikmat yang Allah bagi kita. Jangan lepas sikit pun hubungan kita dengan Allah. Sampai ke tahap kat Nabi SAW, Nabi SAW sebut satu hadis qudsi. Allah kata apa? Kalau berimpun semua umat yang dulu yang akan datang di kalangan jin dan manusia, semuanya berimpun dan minta, semua minta satu benda daripada aku dan aku makbulkan ke semuanya, sedikit pun tidak akan mengurangkan perbendaharaanku, bahkan sepertinya satu jarum dicelupkan dalam lautan yang luas. Tuan-tuan, habis itu takut apa? Minta pada Allah, sikit pun tak rendahkan martabat kita. Bahkan orang yang paling banyak minta pada Allah, dialah yang tinggi martabat di sisi Allah. Dengan manusia, lagi banyak minta daripada manusia, maka kitalah jadi orang yang paling hina di sisi dia. Tidak ni? Hari ni main minta lagi, esok main minta lagi, esok main minta lagi, tak berat. Faham tak ni? Dahlah dia buah apa? Dia buah gam bawah tu. Faham tak? Macam cerita Alibaba. Faham tak? Jadi tuan-tuan muslimin Allah SWT, tapi minta dekat Allah, lagi minta lagi diangkat darjat, lagi minta lagi diangkat darjat, lagi minta lagi diangkat darjat. Maka apa tuan-tuan alasan kita tak minta pada Allah? Doa bagi faham apa yang nak kita minta. Tuan-tuan sekalian, maka Allah susun doa-doa dalam Quran sebagai panduan untuk kita minta. Tuan-tuan nak minta apa? Ada doa-doa yang Allah susun dalam Quran. Ada doa-doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, sedekah zaman. Ada doa-doa yang diajak oleh alim ulama. Ada doa yang sallallahu alaihi wasallam kita sendiri susun. Asalkan kamu minta kepada Allah, maka Allah akan bagi dan Allah akan angkat darjat-darjat kamu disebabkan doa-doa yang kamu minta. Baik tuan-tuan, salah satu doa dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat 23. Doa ni penting. Doa ni sangat penting dan rajin kita baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Macam duk bisa dengar ustaz. Mana? Duk baca tiap hari lepas sembahyang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah Al-A'raf ayat 23. Duduk kat situ rupanya doa tu. Wahai Tuhan kami, kami telah menginaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Selesai ya? Doa? Ha. Doa ni kisah dan tafsirannya. Dia tahu, wahai Tuhan kami, kami telah menginaya diri kami sendiri. Inaya macam mana ni? Macam mana dia panggil menzalimi diri kita sendiri ni, dia kira macam mana? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang duduk berjalan seorang-seorang, tiba-tiba tuan-tuan tangkap dia, pergi lempak dia dekat dalam sungai, dekat parit. Ha, ni? Dan ni orang suka terjun jambatan. Baru ni dia buat live Facebook tuan-tuan, dia terjun jambatan Pulau Pinang. Tak ada kerja kawan tu. Dia buat live Facebook, dia pita apa ni, apa phone dia tu dekat kereta, dia sandak kat kereta dia. Dia lari-lari, dia lintas jambatan Pulau Pinang tu, dia betul dia berdiri kat atas tembok tu. Dia tengok, oh tak ngam kamera tu. Lari-lari bagi ngam balik apa semua. Ni, siap bye-bye gitu. Terjun. Takdirnya buat nelayan dia tepi tu. Terus angkat dia buat tu ni atas balik. Terus cancel lah Facebook tadi. Astagfirullah, tak nak kerja. Tuan-tuan sekalian sahabat, tu bunuh diri dia panggil, nak cubaan nak bunuh diri. Tuan-tuan sahabat, hari ni pula terjun kat apa? Yahya Petra punya jambatan terjun ke seorang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kalau tuan-tuan saja-saja ada orang duk jalan tepi jalan, tuan-tuan pi tangkap dia, tuan-tuan pi baling dalam sungai dalam parit. Ataupun tuan-tuan baling dalam api, kita panggil kita buat zalim kat orang. Faham tak ni? Ambil pisau tiba-tiba tikam orang. Tiba-tiba buat macam tu kat orang, buat khianat kat orang, dia panggil apa? Hang tu buat zalim kat orang pasal apa? Buat zalim kat orang, sallallahu alaihi wasallam. Habis macam mana dikira sebagai buat zalim kat diri sendiri? Ambil diri sendiri, pi lempak dalam api. Angkat diri sendiri, pi terjun dalam api. Dia panggil apa?
zalim diri sendiri. Dan api itu bukan api dunia, tapi api neraka. Macam mana dia angkat diri dia pergi lempak dalam api neraka? Bila dia buat dosa dan maksiat. Allah kata jangan buat macam ni, nanti kena azab. Jangan buat macam ni, saya kena api. Jangan buat macam ni, nanti dibakar dalam neraka. Tak nak buat juga. Maksud dia macam seolah-olah dia angkat diri sendiri lempak dalam api. Tu dia panggil orang yang menzalimi diri dia sendiri. Tu setiap kali kita nak buat maksiat, ingat jangan duk buat zalim atas penuh nikmat yang Allah bagi kat kita. Syukuri nikmat yang Allah bagi kat kita. Tangan ni Allah bagi kita ni, syukur nikmat dia. Macam mana cara syukur nikmat dia? Buat kebaikan, jangan buat maksiat dengan tangan yang Allah bagi kat kita. Mata, macam mana syukur nak syukuri mata nikmat Allah bagi kita ni, nikmat mata ni? Tengok kepada benda kebaikan, buat benda-benda kebaikan. Jangan guna dia untuk benda kemaksiatan. Itu cara dia. Bila kita buat guna benda untuk ke arah kemaksiatan, maka waktu itu kita telah menzalimi nikmat yang Allah bagi kat kita, kita telah menzalimi diri kita sendiri. Maka Nabi Adam AS baca apa? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kamu sendiri. Wa illam taghfir lana, dan seandainya engkau tidak mengampunkan kami, wahai Tuhan kami, kalaulah engkau tak ampun dosa kami ini. Salli ala sayyidina Muhammad. Watarhamna, dan memberikan rahmat kepada kami. Dan ingat tu satu perkataan dia panggil rahmat. Rahmat ni apa? Belah kesian, belah kasih. Saya tadi tuan-tuan, saya ingat buku saya yang akan keluar lepas ni tuan-tuan dah hantar dah untuk printing lah. Dah dalam printing dah. Tajuk dia amalan mengundang rahmat. Apa amalan-amalan yang nak undang rahmat Allah? Apa tu rahmat apa sebagainya, dah hantar dah. PTS insya-Allah akan publish. Tak ada alangan dalam bulan depan insya-Allah tuan-tuan. Ini jadi buku ni yang kita dia next pula lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Apa saja benda yang tuan-tuan minta dalam hidup, minta dengan rahmat. Minta dengan kasih sayang. Tuan-tuan minta rezeki, ya Allah bagi rezeki aku dengan rahmat. Tuan-tuan perasan tak setiap kali kita doa bi rahmatika. Rabbana la tuzigh qulubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayashaw wa lijami' ashab bi rahmatika. Kita sebut bi rahmatika ya, bukan bi rahmatika ya oti kaya, bukan bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pasal apa semua benda kita nak minta dengan rahmat? Sebab Allah boleh bagi. Kadang-kadang Allah bagi ini dalam bentuk istidraj. Allah bagi juga. Tapi ada yang Allah bagi dengan kasih sayang. Bagi rezeki. Ambil rezeki. Nak ambil. Tapi bagi dengan marah. Ambil. Nanti Allah soai banyak. Tapi ada Allah bagi. Bagi dengan kasih sayang. Tak cukup. Tambah lagi. Tak cukup. Tambah lagi. Dia panggil dengan rahmat. Sama juga bila kita minta pengampunan, minta ampun dengan rahmatmu ya Allah. Bukan setakat nak minta Allah ampun. Ampun dengan rahmat, kasih sayang Allah. Faham tak ni maksud saya? Itu yang diajar oleh Nabi Adam AS. Kalaulah engkau tak ampun dosa kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Siapa yang panjat doa ni? Kisah dan tafsirannya. Doa ini adalah doa Nabi Adam AS. Itu kisah dia. Setelah baginda memakan buah yang dilarang oleh Allah memakannya dalam syurga, hasil daripada tipu daya syaitan. Syaitan dia bukan boleh ambil buah tu pergi bagi makan dekat Nabi Adam AS. Syaitan tak boleh pegang tangan dia untuk ambil buah tu bagi. Tugas syaitan ialah membisik. Faham tak ni? Kalau tuan-tuan buat maksiat, syaitan duk bisik, siapa nanti kena azab kat akhirat? Cuba buat main. Tuan-tuan pergi berzina dengan orang, tuan-tuan kata apa? Syaitan duk bisik saya ni, dia yang duk suruh saya ni, plan rancang. Tuan-tuan, dia ada dua bisikan dalam kita ni. Dalam hidup kita ni ada dua jenis bisikan. Najwa ni bisikan. Yang pertama dia panggil bisikan nafsu, bisikan syahwat. Yang kedua dia panggil bisikan syaitan. Bisikan nafsu syahwat ni tuan-tuan, sifat dia apa ni? Sifat dia merengek macam budak-budak kecil. Nak guling-guling dulu. Itulah tuan-tuan sifatnya nafsu syahwat. Bisikan nafsu. Tuan-tuan kalau tuan-tuan lalu geng lelaki-lelaki lalu kedai sport rim kereta, boleh jumpa ni bisikan.
Berasa sangat lawa-lawa apa semua duk seluk poket tu rasa macam mana macam tu. Macam plan lah. Faham ni? Ha, kalau muslimat dia lalu kok beg-beg tangan. Faham ni? Kedai tudung apa semua baju-baju gitu lah. Rumahnya sekilalu lagi sekilalu tu. Bisikan. Dia panggil bisikan selia semak nafsu. Ada satu lagi tuan-tuan dia panggil bisikan syaitan. Bisikan syaitan sifat dia apa ni? Plan. Rancang. Dia rancang kat kita. Buat-buatlah silap call. Buat-buat silap miss call. Buat-buat silap texting. Nuk hantar nuk kat perempuan, budak perempuan. Mana yang lelaki-lelaki budak perempuan ni? Buat-buatlah macam tu. Buat-buatlah terkot. Dia, macam tu keadaan dia. Masalah Allah S.W.T. Dia tuan-tuan sekalian, dia merancang dekat kita. Dia plan dekat kita. Antara bisikannya, tak apalah, nanti buat azan tu. Sagi, syak, sagi-sagi-sagi kat situ. Qomat, sagi-sagi. Tuan-tuan biasa dengar tak bisikan? Dia dengar tak? Bisikan yang buat kita menangguh-nangguh ibadat, bisikan yang buat kita. Faham tak ni? Itu bisikan syekh. Syekh tan. Nama dia. Jadi tuan-tuan sekalian saya semak tu. Jadi bisik je. Tugas dia bisik. Tapi siapa yang buat? Kita buat. Sebab tu kita diazab. Nak cerita teruknya kita tuan-tuan, syaitan tak payah pegang tangan kita untuk buat maksiat. Syaitan bisik je. Dengan bisik pun kita kalah lah. Nak cerita kita ni. Lemahnya kita ni, tak payah syaitan tolong pegang tangan kita untuk pergi buat. Syaitan bisik je. Buatlah. Anak Adam. Buat macam mana? Lalu subhanallah tuan-tuan, itu yang berlaku kepada Nabi Adam AS, dibisik oleh bisik syaitan. Kisahnya difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, iaitulah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam surah Al-A'raf ayat 19 sampai 27 kisah dia. Nah, sallallahu alaihi wasallam itu kisah dia, tuan-tuan boleh rujuk sendiri nanti. Lalu subhanallah, ada kisah kita nak petik, nak ambil sikit kisah yang berlaku pada Nabi Adam alaihi salam. Inilah dalam buku saya ni ada kisah dia ni. Saya ambil doa, saya ambil tafsiran, saya ambil kisah. Ambil doa, ambil tafsiran, ambil kisah. Kisah ni biasa saya petik dalam kisah kitab-kitab sallallahu alaihi Muhammad, para nabi dalam Al-Quran. Tafsiran saya rujuk kepada kitab sallallahu alaihi Muhammad, Imam Ibnu Kathir. Ni semua saya dah compile kat situ, siap dah insya-Allah. Ni promo. Nanti keluar paling tidak tuan-tuan ni orang pertama yang beli ikutlah. Macam tak pemau aja, tak patut sungguh. Buat penat saya kempen ni. Baik, insyaAllah. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan bahawa pohon salih ala Sayyid Muhammad yang okay, Sa'id bin Abu Urabah meriwayatkan daripada Qatadah dari Al-Hasan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, yang mengatakan bahawa Adam ialah seorang lelaki yang sangat tinggi. Seakan-akan tingginya itu seperti pohon kurma yang tertinggi dan rambutnya lebat. Itu Nabi Adam alaihi salam. Tinggi. Dalam riwayat cerita tinggi dia 70 hasta ni, satu hasta ni. Tinggi tu. Ha, berapa meter? 30 meter. Ha, betul. Tuan-tuan silap saya mai. Sudah fikir-fikir patut dinosaur zaman tu besar-besar. Wallahu alam tuan-tuan silap. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam tinggi. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda melakukan kesalahan tersebut, ini makan buah khuldi tersebut, pada saat itulah auratnya kelihatan, yakni dia menjadi telanjang. Padahal sebelum itu Nabi Adam belum pernah melihat auratnya sendiri. Dia tak pernah tengok macam mana aurat dia sendiri. Tok nenek kita duk cerita dulu. Ya. Kamu nak tengok tak apa pakaian yang menutup Nabi Adam dulu waktu dia duduk dalam syurga? Nak tengok tak? Tengok kuku dia kata. Inilah pakaian membalut Nabi Adam AS. Wallahu a'lam. Tapi ada satu hadis yang related dengan tu. Kita tengok sekali. Salih ala Sayyid Muhammad. Maka baginda pun lari ke dalam kebun syurga dan salah satu pohon syurga bergantung pada kepalanya. Maka Adam berkata kepada pohon tersebut, lepaskan saya. Tapi pohon itu berkata, sesungguhnya saya tidak akan melepaskan kamu. Kemudian Tuhan menyerunya, hai Adam, apakah engkau akan lari daripadaku? Nah, Adam menjawab, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku merasa malu kepada kamu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pohon yang Allah melarang Nabi Adam dan isterinya memakannya ialah pohon khuldi. Setelah keduanya memakan buah pohon itu, maka dengan serta merta kelihatanlah aurat keduanya. Tersebutlah bahawa yang digunakan oleh keduanya untuk menutup aurat pada ketika itu ialah kukunya masing-masing. Inilah yang related tu. Sallallahu alaihi Muhammad.
Lalu keduanya segera memetik dedaunan syurga, iaitu daun pohon tin menurut riwayat Ibnu Abbas, dan menyulamkan antara satu sama lainnya untuk dijadikan penutup aurat keduanya. Kemudian Adam AS berlari di dalam kebun syurga dan bergantunglah kepada kepalanya salah satu jenis pohon syurga. Dan maka Allah memanggilnya, "Hai Adam, apakah engkau lari dariku?" Adam menjawab, "Tidak, tetapi saya malu kepada engkau, wahai Tuhanku." Allah berfirman, "Bukankah segala sesuatu yang aku anugerahkan dan aku perbolehkan untukmu dari buah-buahan syurga tidak cukup sehingga engkau berani memakan apa yang aku haramkan?" Allah tanya, "Tak cukupkah? Ni aku bagi banyak dalam syurga ni, tak cukupkah sampai makan benda yang haram ni?" Lalu Adam menjawab, "Tidak, wahai Tuhanku, demi keagunganmu, saya tidak menduga bahawa ada seseorang yang berani bersumpah dengan menyebut nama engkau secara dusta." Rupanya terpedaya dengan bisikan syaitan yang bersumpah dengan nama Allah. Dia heran, dia kata, "Rupanya ada makhluk engkau, ya Allah, dia berani guna nama engkau untuk bersumpah dulu ni." Faham ni, Azimat? Syaitan. Pelik dia. Dia terpedaya pasal apa? Pasal hebat makhluk ni, sumpah dengan nama Allah. Kita pun banyak janji dengan nama Allah. Kalau janji dengan nama Allah, confirm tak pi. Tahu apa dia? InsyaAllah. Faham tak ni? Jemput agama Nuri rumah saya lah. InsyaAllah. InsyaAllah tu nampak gaya tak pi lah tu. Kalau kita aku pi, aku pi. Oh, tu nampak kemas tu. Walhal dia yang tadi dia janji dengan nama Allah tu. InsyaAllah tu. Jangan main-main. Tu yang ni, kita terbalik pula. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Ibnu Abbas mengatakan bahawa hal tersebut adalah apa yang disebutkan dalam firman Allah, dan syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Surah Al-Araf ayat 21. Allah berfirman, "Demi keagunganku, aku benar-benar akan menurunkan kamu ke bumi. Kemudian kamu tidak dapat memperolehi penghidupan kecuali dengan cara demikian." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahawa Adam lalu diturunkan daripada syurga. Padahal sebelum itu keduanya memakan buah-buahan syurga dengan berlimpah ruah tanpa susah payah. Kemudian baginda diturunkan ke tempat yang di dunia yang makanan dan minumannya tidak berlimpah tapi harus dengan susah payah. Tadi duduk dekat dalam syurga, Allah, makanan saja mai sendiri. Tak payah susah payah, cukup saja, bahkan berlebih-lebih dengan nikmat. Tapi disebabkan kesalahan tersebut, Nabi Adam AS asbab kelakuan tersebut. Walhal memang Allah telah janjikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Maka asbab tu Allah nak letakkan Nabi Adam AS ke muka bumi. Lalu subhanallah, tuan-tuan muslimat, Nabi Adam AS pun diturunkan ke bumi. Dan waktu tu mulalah dia terpaksa bersusah payah untuk mencari makan. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kemudian maka mulailah Nabi Adam belajar membuat alat besi dan diperintahkan untuk membajak. Lalu Nabi Adam membajak dan menanam tanaman serta mengairinya. Ini hadis Nabi SAW, tuan-tuan, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka ini menolak, tuan-tuan sekalian, disebut sebagai apa? Teori apa tu? Yang manusia ni mai daripada beruk. Teori apa? Darwin, kan? Walah, Nabi Adam ni orang pertama, makhluk Allah, manusia pertama yang turun ke muka bumi, dan dia dah kerti lah. Allah dah ajak lah, dia dah buat tukang-tukang benda-benda besi dah, dah buat dah, pi bajak tanah, Allah ajak dia macam mana cara. Tuan-tuan sekalian muslimat, itu dalil yang menolak, dan kita berpegang dengan kekuatan hadis Nabi SAW berbanding dengan teori menggunakan akal manusia. Ketika telah tiba masa menuai, maka baginda menuainya dan memilih biji-bijian dan menggilingnya menjadi tepung, lalu menjadi adunan roti darinya. Setelah itu barulah baginda memakannya. Tetapi Adam tidak melakukan itu kecuali setelah Allah mengizinkannya. Takutlah. Lepas dia buat apa semua, lagi Allah tak izin makan lagi tu, tak makan. Pasal apa? Takutlah. Takut silap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, banyak lagi hadis-hadis yang lain. Salli ala sayyidina Muhammad. Dari Qatadah yang menceritakan bahawa Adam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah jika saya bertaubat dan memohon ampun kepada kamu?" Allah berfirman, "Kalau demikian, niscaya aku akan memasukkan kamu ke dalam syurga." Tetapi Iblis tidak meminta taubat, hanya minta masa tangguh. Maka kedua-dua diberi hak Allah oleh Allah atas apa yang diminta oleh masing-masing. Nabi Adam minta taubat, minta ampun, Allah bagikan keampunan. Iblis minta tangguh, maka Allah beri tangguh dekat dia. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Dia buat apa? Dia akan menyesatkan seluruh anak Adam, tu janji dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Dan bila dia berjanji dia nak menyesatkan Nabi Adam,
dia tak mungkir janji dia. Tiap-tiap hari dia berusaha untuk menyesatkan Nabi Adam, untuk menyesatkan Bani Adam, anak-anak Adam. Faham ni? Iblis pun tak mungkir janji, tuan-tuan. Orang mungkir janji teruk pada iblis. Cerita aku tu lah. Dan sekalian salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada satu riwayat daripada Imam At-Tabarani salli ala sayyidina Muhammad, Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi cerita macam mana Nabi Adam alaihi salam salli ala sayyidina Muhammad bertawassul dengan nama Nabi SAW waktu dia minta ampun kepada Allah. Ini satu hadis tuan-tuan yang tercatat dalam Mustadrak Al-Hakim salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari tuan-tuan, Imam Malik salli ala sayyidina Muhammad memberi anjuran kepada Khalifah Al-Mansur yang pada ketika itu Khalifah berada di Masjid Nabawi. Ni kisah dia. Tuan dah dengar ni elok. Berapa minit kita berhenti? Pukul 8.45 kita berhenti. InsyaAllah. Lepas tu kita semain isyak, lagi Habib Ali nak main. Salli ala sayyidina Muhammad. Waktu Khalifah Al-Mansur duduk di Masjid Nabawi, dia tanya kepada Imam Malik. Imam Malik ni dia panggil Imam Haramain. Dua tanah haram. Dia kata, saya sebaiknya menghadap kiblat ke atau nak menghadap Nabi SAW waktu doa ni? Tuan-tuan agak Imam Malik jawab apa? Nak menghadap kiblat ke? Kan kiblat kot belakang Imam apa ni makam Nabi SAW duduk kot sini, kan kita duduk pi. Kalau kita nak menghadap kiblat, kena pusing kot sana membelakangi Nabi. Kalau nak menghadap kat Nabi, kalau nak doa, macam tu jadi confused. Kita pun kadang duduk angkat tangan tu, polis pun kata, suruh dia doa tu. Ni, kita angkat tangan, oh dia tarik tangan kita apa semua. Dia kata, doa kot sana, bukan doa kot sini. Mari tengok, Imam Malik jawab apa? Imam Malik menjawab kepada Khalifah, mengapa engkau memalingkan wajah kamu daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal baginda adalah wasilahmu dan wasilah nenek kamu, datuk kamu Nabi Adam AS kepada Allah. Mengadaplah kepada baginda dan mohonlah pertolongan dengannya, Allah akan memberikan pertolongan dalam apa yang engkau minta. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 37 mengenai tawassul Nabi Adam kepada Rasulullah SAW, fatalaqa Adam mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat daripada Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Sebenarnya tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Adam ni manusia pertama yang diajak oleh Allah SWT agar taubatnya boleh diterima dengan bertawassul kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada waktu tu baginda Nabi SAW belum wujud pun di dunia lagi ni, belum dilahirkan. Maka subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, kisahnya satu hari Nabi Adam alaihi salam salli ala sayyidina Muhammad berdoa kepada Allah waktu dia telah melakukan kesilapan makan buah khurdi ni. Dia kata, ya Allah, wahai Tuhanku, demi kebenaran Muhammad, aku mohon keampunan daripadamu. Allah bertanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui, macam mana engkau tahu tentang Muhammad walhal ia belum diciptakan? Macam mana kamu tahu? Allah tanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Yang kata apa Allah tanya, kan Allah tak tahu kot. Nak bagi ilmu ni kat kita. Maka tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, maka Nabi Adam menjawab, wahai Tuhanku, setelah engkau menciptakan aku dan meniupkan roh ke dalam jasadku, aku angkat kepalaku, kulihat pada tiang-tiang arasy tertulis perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada dah di pintu-pintu arasy, di tiang-tiang arasy tuan-tuan sekalian, telah pun tercatat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sejak itu kata Nabi Adam AS, aku mengetahui bahawa di samping namamu selalu terdapat nama makhluk yang paling engkau cintai. Sudah pasti orang itu bukan orang calang-calang, sebab banding dia bersama dia apa pairing nama Allah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menegaskan, hai Adam, engkau benar, dia memang makhluk yang paling aku cintai. Berdoalah kepadaku bihaqqihi, demi kebenarannya, pasti engkau akan aku ampuni. Kalau bukan kerana Muhammad, engkau tidak aku ciptakan. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabarani dan Imam Al-Hakim radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, saya simak cukup hari ini. InsyaAllah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk ayat yang berikutnya. Rabbana la taj'alna ma'al qawmid zalimin. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang zalim. Surah Al-A'raf 47. Apa kisah dia? InsyaAllah tuan-tuan, yang ni lagi dahsyat tuan-tuan. Dia satu tempat dia panggil Al-A'raf. Tembok.
di antara syurga dengan neraka. Itu kisah dia. Pertemuan kita akan datang, jangan ke mana-mana, teruskan menonton insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah SWT. Aku lupa oleh hadha wa astaghfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu salil amin sayyidina Muhammadin wa ala usabi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa illimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salim wa hina siratul mustaqim. Allahumma arna haqqa haqqa wa rzuqna tiba'ana batila batila wa rzuqna shinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.